Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Fernando Valente bakal boyong asisten pelatih ke Arema untuk membantu tugasnya dalam lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Setidaknya ada dua asisten pelatih yang diajukan pelatih kepala Arema itu kepada manajemen klub. Manajer tim Arema, Wibi Andrias mengatakan, sebelum taken kontrak, Fernando memang punya sejumlah permintaan khusus. Hal ini sudah dibicarakan dengan direksi klub Arema. Salah satu permintaan khusus itu salah satunya adalah kebutuhan akan sosok asisten pelatih. Fernando pun sudah mengajukan nama asisten pelatih yang kabarnya sudah pernah bekerja sama dengannya di klub Cina. Sudah ada komunikasi terkait hal ini, coach Fernando Valente mengajukan permintaan untuk membawa dua asisten pelatih. Manajemen Arema sudah membahas hal ini, kata Wibie. Fernando Valente tahu betul jika saat ini Arema tak punya sosok pelatih kiper. Makanya, pelatih posisi itu juga menjadi salah satu permintaannya kepada manajemen Arema. Sejauh ini, sepeninggal pelatih kiper, Fauzal Mubarak, Arema memang tak punya pelatih kiper. Untuk sementara waktu, asisten pelatih kiper, Galih Firmansyah yang menjalankan tugas tersebut. Dari dua asisten itu, salah satunya adalah pelatih kiper. Kebetulan saat ini kan Arema belum ada pelatih kiper setelah mundurnya coach Fauzal Mubarak, imbuhnya. Wibia memastikan, dengan masuknya dua asisten pelatih sesuai permintaan Fernando Valente itu tak serta-merta mengubah susunan staf pelatih Arema. Kedua asisten pelatih itu cuma bakal melengkapinya. Saat ini kan Arema punya tiga asisten pelatih, coach Kuncoro, coach Siswanto, dan coach Yanwar. Mereka akan tetap menjadi bagian dari tim ini, pungkas manajer asli Malang itu. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.